Penggerebekan dilakukan unit 3 narkoba Polres Jakarta Barat di sebuah hotel di kawasan Denpasar, Bali. Ini barang baru kamu dapat dari ekspedisi ya? Saat digerebek, pelaku AH kedapatan tengah menerima puluhan paket ganja seberat 46 kg dari Jakarta. Agar terhindar dari pemeriksaan petugas pabean, pelaku menyamarkan puluhan paket ganja ini ke dalam tumpukan makanan dodol. Kami baru saja mengamankan pelaku tindak pidana narkotika jenis ganja dengan teknik kontrol delivery. Berdasarkan interogasi di lokasi, yang bersangkutan sudah mengakui telah menerima barang sebanyak 3 kali dalam jumlah yang cukup besar dan untuk diedarkan di wilayah Bali dan sekitarnya. Hasil interogasi sampai saat ini yang bersangkutan bertugas sebagai penerima dan setelah ini akan kami bawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih. Penangkapan kali ini merupakan hasil pemantauan Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat akan adanya transaksi dan pengiriman ganja dalam jumlah besar ke wilayah Denpasar, Bali dari Jakarta. Guna mengungkap jaringan ini, pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Jakarta Barat untuk diperiksa.